Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Dani Wahyu Pradita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang digitasi dalam aplikasi ArcGIS. Pada mau tahu kan? Check it out. Oke, tutorial part kedua yakni digitasi peta. Oke, kita menggunakan peta yang sama. Nah, mendigitasi ini dengan cara klik editor. Kita klik start editing. Setelah itu continue. Yang pertama-tama kita mendigitasi wilayah administrasi. Kita klik poligon. Ini sudah benar ya. Nah, di sini tandanya sudah plus, jadi kita bisa memulai. Kita zoom agar detail. Nah, oke, kita mulai mendigitasi wilayah administrasi. Setelah ini kita klik dua kali, klik kiri dua kali. Ini adalah layer tampilan wilayah administrasi yang telah didigitasi. Untuk mendigitasi yang lain, kita klik centang yang ada di sini untuk menghilangkan digitasi wilayah administrasi ini. Nah, kemudian kita akan mendigitasi sungai dulu deh, yang dikit. Ini betul ya, line. Oke, kita mulai dari pojok sini. Di sini ada sungai. Di sini sungai sudah selesai. Setelah itu kita lanjut ke jalan raya.
digitasi jalan raya sudah selesai. Kini kita lanjutkan mendigitasi ibu kota. Nah, kita klik ibu kota. Oh, jalan rayanya kita hilangi dulu centangnya. Kemudian kita klik ibu kota. Construction tools-nya udah poin, ini udah benar. Jadi kita akan mendigitasi ibu kota. Selanjutnya kita akan mendigitasi rel kereta api. Perlu diketahui di sini rel kereta api berasosiasi dengan jalan raya. Kita klik rel kereta api. Construction tools-nya udah benar, line. Oke, kita mulai mendigitasi. Oke, di sini saya sudah melakukan digitasi untuk layer-layer yang telah ada. Maka dari itu, mendigitasi layer sudah rampung. Di sini bisa kita lihat tumpukan-tumpukan layer yang telah kita buat dengan cara mengklik. Nah, mengklik ini semua. Di sini terlihat warna dari digitasi yang telah kita lakukan itu sama. Jadi di sini kita dapat mengganti warnanya. Di sini kita coba untuk jalan raya, kita ganti warna merah. Oke, tutorial mendigitasi layer sampai di sini. Dan ini adalah hasil dari digitasi layer. Baik, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.